gitu lamaran ya, bagaimana rasanya? Ya, ini apa ya, nervous ya. Udah dari berapa hari yang lalu kayaknya nervous banget ya untuk nunggu hari ini. Cuman ya puji Tuhan semuanya ya, ini udah hararinya gitu sih, senang sih, senang banget, excited gitu. Ngelihat hubungan mereka berdua seperti apa sih, udah berapa tahun ini? Hubungannya sih kayaknya udah 6 tahun lebih ya, udah mau 7 tahun ya. Hubungannya apa ya, hubungannya ngelihatnya apa ya, udah makin serius kan. Hito juga anaknya baik, dari dulu kenal dia sampai sekarang gak ada berubah. Maksudnya Hito sayang juga ke Feli, Feli juga sebaliknya gitu. Jadi maksudnya hubungannya yang gak neko-neko sih ya. Maksudnya hubungannya yang, maksudnya kalian lihat sendiri juga kan, hubungannya yang gak terlalu kayak gimana gitu. Yang penting ya berjalan aja gitu. Ini temanya sampai apa sih ini? Gak tahu temanya apa. Tapi ini keluarga kompak ya. Keluarga, keluarga dari Manado datang, oma opanya Feli, adik-adik saya kan, adik saya dua datang, itu aja sih baru yang keluarga inti aja gitu. Ada sepupu juga sama anaknya datang. Ini pakaiannya Mi, memang sengaja ini dari... pakaiannya kan memang kita akhirnya dari pihak Felicia kita mutusin untuk warna pink gitu. Jadi maksudnya biar lebih, karena keluarga banyak di Manado, biar seragam semuanya, biar sama, biar bagus lah ya. Jadi ya udah kita jahitnya di saya minta jahitin di Manado biar semuanya sama sama adik-adik, sama oma opanya Feli juga gitu. Ada berapa rombongan sih Mi kalau dari Manado sendiri? Dari Manado kayaknya cuma berenam aja sih, cuma oma opa, adik saya dua, ada sepupu sama anaknya, berenam. Sisanya ada di sini beberapa yang dari kakaknya papa gitu ada di sini. Sorry, ayahnya Feli diwakilkan hari ini. Iya. Diwakilkan aja, nanti wakilnya sama adik. Soalnya memang enggak bisa datang. Gitu. Oke. Okay. Mi, berarti ke pernikahan akan berapa lama lagi nih? Menuju pernikahan rencananya? Belum tahu ya, karena memang dari mereka masih mencari. Ini mencari tapi doain aja sih tahun ini gitu. Jadi enggak usah lama-lama. Gitu. Mi deg-degan gak sih nanti akan berlangsung nih lamaran Mi? Deg-degan ini udah dingin nih. Dari kemarin tuh kayaknya aduh gimana ya, udah deket harinya. Ya cuma kan memang harus ini ya, jadi ya udah deh diinin aja. Mudah-mudahan apa semuanya lancar aja. Ini melihat perjalanan cinta mereka nih, 6 tahun lebih bersama, hampir 7 tahun. Akhirnya Hito memberanikan diri untuk melamar Feli, Mami sendiri. Iya, apa ya, kan hubungan mereka dari dulu sampai sekarang ya gak terlalu gimana ya, gak terlalu, ya maksudnya berjalan seperti ini aja, seperti normal aja gitu loh. Cuman ya mungkin karena udah lama dan kemarin juga kan syaratnya Feli kan harus selesai kuliah dulu. Nah ini belum selesai sih, cuma sekarang udah skripsi, mudah-mudahan tahun ini kelar. Jadi ya udahlah gitu. Sudah masa-masa ininya udah mau lewat nih, sudah nih harapannya untuk hubungan mereka berdua. Harapannya biar langgeng ya tunangan ini, bisa maksudnya nggak ada masalah sampai nanti hari H-nya wedding dan selamanya, biar langgeng terus lah, langgeng terus, nggak ada. Ini sesiap apa sih untuk melepaskan Feli nih? Hah? Mami gimana nih? Feli kan nanti dibawa orang, Feli anak satu-satunya, Mami gimana? Sesiap apa sih ya, siap gak siap harus siap kan gitu. Dan lagian nanti setelah kalau ya Tuhan kehendaki sampai nikah, mereka kan tinggalnya juga gak begitu jauh rumahnya. Jadi ya sedih juga sih gitu, biasanya kita ini berdua, maksudnya ada di rumah akhirnya dibawa orang. Cuman ya gak apa-apa, memang prosesnya kan, proses hidup harus kayak begitu. Jadi ya udah rumahnya juga dekat, jadi tetap masih bisa ketemuan, gak dibawa jauh dari Jakarta. Ini kan jenjang yang sudah lebih serius gitu nih. Ada wejangan gak yang diberikan ke Hito mungkin? Mengingat nih dia yang akan menjaganya nanti sampai ya jangan-jangan gitu. Sih ya yang standar aja sih ya, maksudnya mudah ya tetap mau mencintai Feli dan maksudnya jadi ya dijagain orang. Ya dibikin bahagia pasti, begitu juga pasti dari itu maunya kan, dari Feli juga
sama lah gitu. Yang penting langgeng aja, terus dijaga hubungannya, karena kan lebih susah menjaga ya daripada ini. Jadi ya mudah-mudahan ya, ya maksudnya mereka hubungannya tetap selalu ada di jalan yang benar aja. Terima kasih. Thank you.